Abu Daud Bereh, singa Aceh yang terluka. Di tengah konflik Aceh yang berkepanjangan, ada satu nama yang tak lepas dari pembicaraan, Tengku Muhammad Daud Bereh, tokoh Aceh yang berjuang bersama dengan ulama lainnya mengibarkan dan menegakkan syiar Islam serta menyalurkan aspirasi rakyatnya yang dinilai tersumbat sejak lama. Abu Daud Bereh adalah salah satu tokoh ulama Aceh dan pemimpin karismatik Aceh yang sangat disegani. Bahkan pihak-pihak yang tidak sepakat dengannya pun tetap menghormatinya. Dan karena pengaruhnya bagi rakyat Aceh dinilai terlalu besar, sehingga nilai setitik yang diperbuatnya hampir 9 tahun tidak merusak susu sebelanga yang telah dihimpunnya dalam masa yang panjang sejak jauh sebelum merdeka sampai tahun-tahun pertama kemerdekaan Republik Indonesia, ketika situasi Aceh masih amat rawan dan hanya tokoh sekuat dirinya yang sanggup memimpin. Tak berlebihan kalau seorang antropolog dari University Cornell, James T. Segal, dalam bukunya The Rub of God menilai tokoh bertubuh tegap itu sebagai seorang ulama yang paling terkenal dan paling dihormati di Aceh di abad ini. Tengku Muhammad Daud Bereh, nama lengkapnya Muhammad Daud bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Abdurrahman, dilahirkan pada tanggal 15 September 1889 di sebuah kampung bernama Bereh, Kemangan. Ayahnya Tengku Ahmad, seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya. Abu Bereh menikah dengan seorang kembang desa bernama Tengku Halimah di kampung Usi, Menasah Dayah. Disitulah pertama kali ia membuka dayah. Sejak mudanya, ia sangat menentang kebijakan kaum feodal di daerahnya. Menurut John Segal dalam bukunya The Rob of the Good, menuliskan bahwa Tengku Kemangan Umar sangat membenci Tengku Muhammad Daud Bereh, sehingga dalam wilayah Tengku Kemangan, Tengku Daud Bereh tidak bisa mengajar akibat dayahnya terpaksa ditutup. Pada usia 30-an, Abu Daud Bereh telah dikenal sebagai ulama dan pemimpin rakyat, seolah ditakdirkan untuk menjadi kayu besar dalam upaya mencapai kemerdekaan. Ia menyalurkan cita-cita politiknya melalui organisasi PUSA, organisasi yang dibentuk dalam musyawarah besar alim ulama di Pesangan Aceh Utara 5 Mei 1959 ini secara aklamasi memilihnya menjadi ketua PUSA. Tengku Abdurrahman Menasah Mecap dipilih sebagai wakilnya. PUSA semula dimaksudkan untuk memurnikan ajaran Islam, lambat laun berkembang menjadi politis dan dijadikan alat perjuangan untuk mengusir penjajah. Organisasi ulama yang nasionalis ini lalu terbukti mampu mematangkan Aceh memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda dan menggulingkan ule balang feodal. Saat tentera Jepang menduduki Aceh, Abu Daud Bereh dan pusanya mengambil siasat politik untuk berteman dengan pendatang baru itu. Sedangkan di masa revolusi, ia dan pengikutnya berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ia mengeluarkan fatwa wajib berjuang untuk menegakkan dinullah. Ia mengobarkan semangat fi sabilillah dan hidup terhormat atau mati syahid. Nama besar Abu Daud Bereh bergema sampai ke Jakarta. Presiden Soekarno lalu menunjuknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI di Aceh. Pada tahun 1947, ia diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor. Dalam jabatannya sebagai Gubernur Militer, ia telah berbuat terlalu besar kepada negara Republik Indonesia. Jasanya yang luar biasa
ialah memenangkan Perang Aceh Belanda di Medan Area. Kisah pembangkangan Abu Daud Bereh ditandai oleh sebuah peristiwa 27 November 1950. Ibu kota Provinsi Aceh kala itu, Kuta Raja, diselimuti ketegangan. Ketika Wakil Presiden Bung Hatta tiba di Tanah Rencong sebagai penguasa tertinggi kedua dari pusat, bukan sambutan kehormatan selazimnya ia terima, melainkan penentangan keras yang cenderung tanpa kompromi dari Daud Bereh. Gubernur Provinsi di ujung barat Republik Indonesia itu menolak misi Hatta. Dengan sorot mata yang tajam dan suara lantangnya, ia berkata di depan Hatta, "Untuk membubarkan Provinsi Aceh boleh kapan saja, bahkan malam ini juga. Jika itu terjadi, kita akan membangun negara dengan cara kita sendiri." Kehadiran Hatta di Aceh memang sama dengan misi-misi pemerintah sebelumnya, yaitu membujuk Daud Bereh dan pemimpin Aceh lainnya agar menerima pembubaran Provinsi Aceh. Pembubaran Provinsi Aceh memang telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1950. Peristiwa itu tidak saja dilakukan tanpa kompromi lebih dahulu dengan Abu Bereh selaku gubernur. Lebih dari itu, ternyata Provinsi Aceh harus melebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara, wilayah yang sejak zaman penjajah Belanda tidak disukai orang Aceh. Kekecewaan Abu Bereh disulut pula dengan sikap Soekarno yang dianggapnya melecehkan rakyat Aceh sebagai daerah modal perjuangan. Daerah yang pernah memberi dua pesawat terbang untuk kepentingan pemerintah pusat, dalam kunjungan pertamanya ke Aceh, Presiden Soekarno memberi harapan kepada kaum Muslim Aceh. Ketika itu, Soekarno meminta kepada Abu Bereh agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata, karena Acehlah yang masih tegak kedaulatannya yang belum dapat dikuasai oleh Belanda. Soekarno juga berjanji, kelak bila perang usai, Provinsi Aceh akan diberi hak-hak untuk melaksanakan hukum syariat Islam sebagaimana harapan Kanda dan rakyat Aceh. Di panggung luas politik Indonesia, ia merasa semakin tak diacuhkan, bahkan disudutkan. Untuk melemahkan Abu Bereh, pemerintah bukan saja menurunkan alat negara, tetapi juga memanfaatkan sisa-sisa feodal yang tidak rela Aceh kalau dipimpin oleh kaum sarungan yang terhimpun dalam pusa. Semua kekecewaan itu mengumpal di jantung dan kepala Abu Bereh yang juga memproyeksi kekecewaan banyak orang Aceh. Muncul dalam bentuk ungkapan umum seperti, "Inikah balas jasa terhadap Aceh yang telah membiayai wakil-wakil pemerintah pusat dan bahkan membeli dua pesawat terbang satu dan dua untuk Indonesia." Kalau singa Aceh sudah mengaum, itu pertanda situasi sudah kelewatan dan kegusarannya telah memuncak. Karena ia dikenal sebagai ulama yang penyabar meski keras pendirian. Dan jika ia sudah mengaum, tak ada yang sanggup melunakkannya. Pada tanggal 21 September 1953, atas nama umat Islam daerah Aceh dan sekitarnya, Abu Bereh menyatakan proklamasi Aceh menjadi negara bagian Islam Indonesia pimpinan Imam Kartosuwiryo. Proklamasi mencengangkan itu segera ditindaklanjuti dengan aksi militer terhadap RI. Sebagai besar rakyat Aceh terlibat dalam pemberontakan itu, tua, muda, pria, wanita. Sebagian ditempatkan di lini depan, yang lain di lini belakang membantu keperluan lain.
Hasan Saleh dalam bukunya Mengapa Aceh Bergejolak seolah tidak mempunyai pilihan lain, pemerintah pusat menanggapi aksi pemberontakan Abu Bereh dengan kekerasan senjata. Akibatnya mudah diduga, darah bersimbah di mana-mana. Salah satu peristiwa yang mencoreng kening pemerintah adalah tragedi Cot Jumpa pada awal tahun 1954. Melukiskan drama berdarah itu, Harian Peristiwa mewartakan sebanyak 64 penduduk yang tidak berdosa telah menjadi korban tindak alat negara yang tidak bertanggung jawab. Horor-horor semacam itu tidak menyurutkan Abu Bereh. Ia terus menggencarkan pemberontaknya sehingga menjadikan Aceh sebagai duri dalam daging bagi pemerintah pusat. Sementara beberapa provinsi lain mulai pula dilanda aneka kekisruhan, pemerintah pusat yang masih belia dan labil pun akhirnya mengalah. Pada 1 Januari 1957, Aceh diberi status provinsi. Tapi siapakah yang harus dijadikan gubernur? Mengangkat kembali Abu Bereh berarti memelihara anak macan. Maka agar Aceh mudah mengelihat itu gampang dikendali, harus dicari orang Aceh yang sejuk. Pilihan akhirnya jatuh pada Ali Hashimi, Inspektur Kepala Jawatan Sosial Republik Indonesia di Jakarta, yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno. Ikrar Lamteh 1957 kemudian dicapai. Tak sampai 2 tahun kemudian, misi Hardi datang untuk menjamin Aceh memperoleh hak otonomi dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat. Meskipun demikian, baru pada tahun 1962, Abu Bereh dan anak buahnya turun gunung. Itu pun setelah pemerintah pusat menjanjikan akan diberikan kebebasan untuk menjalankan hukum syariat Islam. Karena bagi Abu Daud Bereh, tuntutan yang satu inilah yang dianggap paling fundamental dalam perjuangannya. Setelah ia turun gunung, kembali dikhianati oleh pemerintah pusat, di mana syariat Islam di bumi Serambi Mekah tidak pernah terwujud. Dengan demikian berarti dirinya 2 kali telah dikhianati oleh Soekarno. Setelah ia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, pada 1 Mei 1978, Abu Bereh dihijrahkan ke Jakarta dengan alasan demi memelihara keamanan dan menjaga ketertiban. Tak kala masalah Abu Bereh dibicarakan di Jakarta, para ulama dan pemda Aceh membuat surat pernyataan. Surat bertanggal 19 Juli 1982 itu selain berisi pemohonan agar Abu Bereh dapat kembali ke Aceh sesegera mungkin. Rupanya semua itu belum meyakini pemerintah. Setelah Abu Bereh sendiri mengirim surat susulan kepada Presiden 16 Juli 1982 dan Pangkop Kamtib 24 Agustus 1982 dan menuturkan keadaan tubuhnya yang sudah uzur, ia diizinkan pulang ke tanah yang telah menjadi belahan jiwanya di kampung halamannya. Pejuang gigih ini menyibukkan diri untuk mengubur kekecewaan. Masjid Baitul A'la lil Mujahidin dan dayah yang didirikannya terus dibenahi. Hari-harinya diisi dengan menerima tamu di masjid yang hingga kini berdiri megah di Berenun. Sigli sehingga menutup usia pada 1985 dalam umur 88 tahun di Berenun Sigli. Sebelum menutup usia, ia mewasiatkan agar dirinya dikebumikan di samping masjid yang ia bangun.